Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rizky ATKS. Oke, untuk semuanya, teman-teman saya yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, saya tunggu. Dan jangan lupa di like dan di share ya, teman-teman, video saya. Terima kasih untuk semuanya. Silakan, selamat menonton. Kali ini saya akan menggunakan mobil pick up atau biasa disebut mobil losbak ya kalau orang-orang sini. Dan saya akan membawa bahan material bangunan ke tempat saya, yaitu saya sedang membuat rumah impian saya daerah Batang. Dengan di sini ada muatan seperti semen, bata, dan juga ada besi baja jaringan. Di sini paket long komplit ya. Saya menggunakan kurang lebih ini berapa semen ya? 1 kol, 2 kol ya, kurang lebih ada 50 kol semen. Dan juga ada batako. Batako atau yang putih itu namanya apa saya lupa ya. Saya menggunakan mobil pickup Mitsubishi L Colt 300 yang dimana mobil ini adalah mobil zaman dulu yang masih tenar sampai sekarang, yang masih ada di jalanan ibu kota maupun di Indonesia, yang biasa digunakan untuk muatan seperti bawa baterai bangunan seperti ini, sembako, dan juga apalagi buat gebesan. Biasanya banyak yang menggunakan mobil ini ya. Saya waktu kecil juga sering sekali menggunakan mobil ini kalau gebesan dulu waktu kecil. Oke, kita langsung saja nyalakan mesinnya. Ini dia lampu senya. Wih, ada lampu kolongnya di bawahnya, mantep ya. Nah, ini dia penampakan eksteriornya. Kita akan ke daerah Batang, tapi kita sepertinya akan melewati arus lobat ya, karena untuk menghindari raja-raja atau menghindari Pak Polisi, ada raja ketupat. Oke, langsung saja, ini dia, dan ini interiornya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan masih lengang. Saya menggunakan suspensi yang sedang saja, soalnya ada di modifannya, di reviewnya itu ada 3 chassis ya, chassis empuk, chassis keras, dan chassis sedang. Dan saya menggunakan chassis sedang. Nah, ini dia klaksonnya. Ini jalan menuju daerah Batang ya. Untuk yang daerah sana mungkin sudah hafal dengan jalan-jalan sini. Karena saya bukan orang Jawa, makanya saya tidak hafal. Tapi penggambarnya sudah ada lah. Ya, emang seperti ini lah. Penampakannya ada hutan-hutan di pinggirnya. Gak paham. Suspensinya kurang nyaman ya, jadi susah untuk digerakkan. Jalanan masih lengang. Kita sudah mencapai, udah sampai di Batang ya, cuman belum nyampe tujuannya. Tadi kita start di dealer Renault. Ayo dong yang suka dengan video saya, yang terhibur dengan video saya, subscribe channel saya, like dan share, bagikan gitu biar video saya dapat berkembang dan saya dapat terus membuat konten atau video agar lebih bagus lagi, dan supaya cepat sampai ke 1000 subscriber.
Ini dia penampakan jalan menuju daerah Alas Roban. Di sisi jalan samping kiri dan kanan hutan-hutan. Seperti itulah mungkin penampakan di sono. Ini yang membuatnya juga Mas Rio Andika, mungkin dia orang Jawa ya, jadi pasti tahu daerah sono. Saya memperkenalkan map HSM Reborn yang finalnya. Nah, ini masih jalan terus lurus ya, Semarang Palari. Oke, kita lurus. Maaf ya teman-teman kalau suara saya ada yang beda, soalnya saya sedang bindeng ya, saya sedang kurang gak enak badan. Ini juga saya uploadnya sepertinya malam ini, soalnya waktu siang itu benar-benar suara saya habis. Jadi sekarang ini saya sudah mulai mendingan karena saya tadi habis pulang kerja minum susu jahe. Alhamdulillah udah agak mendingan sih sekarang. Makanya saya langsung membuat video lagi. Karena video saya itu jadwalnya adalah Kamis dan Sabtu. Berhubung tadi saya kurang enak badan tadi siang, makanya saya belum sempat ya. Maaf ya teman-teman. Maaf, Mbah. Yang lainnya Abas. Wah, ini kontainer kenapa gak jelas gini, ngeblong-ngeblong gak jelas. Nah, kita lanjut aja, kita terobos aja lampu merah, nggak ada polisi. Oke, di depan kita sebenarnya sudah memasuki daerah Alas Roban. Lurus ke dia. Kalau di map jari itu arah sono yang dibuka, kalau apa SM apa arah kanan yang dibuka, kalau map jari itu yang kiri yang dibuka, bedanya itu ya. Ini dia, kita sudah memasuki jalur Alas Roban ya. Ini dia, saya saya ingin menggunakan musik, cuman saya belum tahu cara menggunakan musik tanpa copyright, tapi mungkin nanti juga saya akan mencobanya agar kondisi saya lebih menarik lagi dan tidak boring ya. Saya ingin menyetel musik tapi saya sedang mempelajarinya dan aja teman-teman, dan ada teman saya juga yang request seperti itu, makanya saya langsung inisiatif pengen seperti itu, tapi saya belum sempat karena saya belum bisa. Tapi saya akan terus menguliknya agar saya bisa menggunakan musik dan musik tanpa kena copyright. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Walaupun saya waktu di intro sudah saya sebutin ya. Yang belum, ayo dong subscribe. Subscribe itu nggak bayar kok. Subscribe itu gratis. Dua kalian yang sudah subscribe channelku, kalian mendapatkan pahala yang berlimpah oleh Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan, rezeki. Amin. Makanya jangan pelit-pelit dong sama jempolnya. Jalannya lika-liku ya, seperti jalur Sumatera, tapi ini adalah jalur Alas Roban, di mana Alas Roban ini adalah jalur angker atau hutan yang sangat lebat. Yang kanan katanya sering menampakkan sesuatu, yaitu ya gitulah, sering ada makhluk tak kasat mata yang lewat atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas konon katanya angker. Waduh, saya ngomong kayak gini malam-malam berinding.
Oke, jalannya liku-liku masih ya, kalau ini kalau malam mungkin lebih terasa ya seremnya. Dan dulu katanya aku pernah dengar cerita ada seorang pemudik yang satu keluarga ya yang melewati arah sini, terus mereka itu melihat sebuah apa ya pecel lele ya di kilometer berapa gitu, dan ternyata itu bukan tukang pecel lele sungguhan. Jadi ya gitulah, memanipulasi gitulah punya apa namanya pecel lele gaib gitu. Dan ternyata pas balik lagi tuh gak ada pecelnya. Itu dia. Oke, kita semua udah keluar dari hutan alas Roban yang angker. Kita sudah kembali ke jalan ibu kota. Di depan kita belok kiri ya. Sudah nyampe di pom bensin transit kita. Oke. Wes, drip. Oke lah, nah, kita transit ke sini saja nih. Oke, ini terminal. Awas, awas, kita di ke sana ya. Aduh, si bapaknya lagi nyapu, rajin ya, Pak. Oke, kita deketin. Nah, ini dia, kita sudah sampai di transit kita, yaitu terminal. Terminal apa ya? Ini terminal Batang kali ya. Bapaknya lagi nyapu ini. Ada petugas kamar, petugas kebersihan sepertinya ya. Oke, untuk video saya kali ini sampai di sini dulu, dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe. Dan belum yang belum yang sudah subscribe ya, terima kasih, semoga kalian dilimpahkan rezekinya, amin. Ada saya akhiri, saya tetap akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.